like jika Anda suka, dan subscribe ya. Kebenaran itu seperti bayangan yang selalu mengejar dan menghantui sekecil apapun kebohongan. Kebohongan yang tersimpan dengan kata-kata akan terungkap oleh kejujuran ekspresi. Berhati-hatilah dalam mempercayai seseorang. Terkadang, setelah semuanya terjadi, kita baru menyadari bahwa ternyata orang yang selama ini kita percaya adalah pengkhianat yang tak punya hati. Bersahabatlah dengan teliti. Ada kalanya sahabat memperalat kelemahan dan kekurangan kita untuk menghancurkan kita pada posisi yang sangat menjatuhkan. Jadilah insan yang pemaaf. Jangan menyimpan najis dalam batin. Kita mungkin puas setelah membalas dendam, tetapi kita akan bertanggung jawab atas semua itu. Hiduplah dengan damai, meski dalam keadaan tersisih. Thanks for watching.